satu moto. Kang Deden, ya. Ini hasil setelah pertama ya, Mas Irfan. Jadi memang kan rencananya supaya mensinergikan energi beliau dengan energi yang ada di sini, sehingga geraknya nanti akan membentuk sebuah garis buletan atau apa, dan tidak selalu harus berwujud sesuatu. Okay. Kalau ngelihat dari gerakannya awalnya sih dia jelas energi, energinya jelas, jadi yeah. Energi yang dia terima jelas, dan saya sudah memesankan dari sebelum melukis, acuhkan visual yang kelihatan dari sebelah kiri. Okay. Karena yang sebelah kiri jahil. Okay. Dan itu tidak boleh terjadi, makanya harus fokus yang di sebelah kanan saja. Okay. Arah jam 12 sampai jam 3. Dari gambarnya ini kelihatan energi di awalnya kebentuk, tetapi karena beliau tidak bisa mengontrol dirinya, terganggu dari yang kiri, akhirnya ngacak. Gambar-gambar ini adalah gambaran visual yang dia terima. Energi yang tadinya ngalunya enak dengan membentuk, akhirnya ngeblend dengan kanan kiri ya. Akhirnya ngeblend, dan warna pilihan warnanya pun juga ngeblok. Kira-kira seperti itu. Ada seorang wanita, wanita Cina gitu, ya. Mukanya rata, dari jauh nggak kelihatan, melambai-lambai, terus makin dekat. Tapi kenapa yang dari sebelah kiri? Kenapa nggak diajak bicara tadi kan? Nggak. Setelah mendekat, dia langsung ngejauh lagi, dekat lagi. Baunya seperti apa? Baunya agak amis. Agak amis. Pakaiannya putih. Jadi beberapa makhluk gaib kalau baunya amis itu energinya kurang bagus buat kita. Oke, itu aja dari Mas Irfan. Kalau Mas Budi ini lumayan sensitif. Jadi terlihat pergerakan energi. Cuman sama, karena ini adalah pengalaman mereka pertama kali untuk mengikuti gerak energi yang terjadi di sini menjadi sebuah lukisan. Akhirnya lukisannya masih belum memilih pola yang akan diikutin. Saya pesankan juga kepada beliau, jangan ikutin gambar yang dari sebelah kiri, bisikan yang kiri, visual-visual yang kiri, dan bau-bau yang kiri, karena itu jahil banget. Dia ke-distract, kalau yang aku lihat, dia ke-distract sama gangguan sebelah kiri, jadi dia nggak fokus. Tapi yang sejak awal tadi? Yang sejak awal tadi yang... Terus tadi aku juga sempat nanya sama Mas Budi, Mas Budi lihat apa, dan ternyata Mas Arief, apa yang dilihat hampir sama. Gak beda jauh. cewek pakai korte, cuma pakaiannya putih semua, mukanya rata. Terus di sebelahnya ada hitam tinggi, terus di belakang saya ada hitam tinggi juga, di depan ada yang dorong-dorong. Jadi pas saya berusaha untuk gambar cewek itu polos kayak gitu, dia kayaknya nggak mau digambar gitu, malah terakhir ada yang marah, mukul itu tempat kuasa gitu, kayak yang dibanting gitu. Jadi ketika saya samperin, dia udah ngelukisnya pakai tangan, dia tangannya udah kotor. Makanya saya masih berusaha untuk melukis dia gitu. Katanya ada yang mencoba untuk melempar, dan beliau juga merasakan kayak ada dorongan ya. Kalau ini awalnya juga sudah kelihatan sih, kelihatan bentuk energinya kan halus dari tadi kan. Pertama bisa ngikutin, tapi terus ke distract sama yang dari sebelah kiri. Iya. Dan itu untuk Mas Budi dan Mas Irfan dan Mas Budi nanti, kalau memang mau meneruskan apa sensitivitasnya itu harus mulai belajar untuk memilahkan. Jangan ikutin yang dari sebelah kiri itu, jangan itu. Nah, kemudian karena ke distract yang dari sebelah kiri, lama-lama itu juga susah untuk memisahkan antara yang mau diikuti yang mana, gambarnya nyatu semua termasuk pilihan warnanya. Tetapi beliau ini masih sangat emosional dalam kesehariannya. Itu yang harus mulai dikurang-kurangin. Berarti jadi harus lebih sabar, harus lebih sabar. Bakat terpendam mereka sudah teruji di makam kuburan Pandu ini, kita akan menuju ke titik berikutnya ya, ke Gua Jepang. Setengah dua ya sekarang. Ya setengah dua. Okay. Teman-teman boleh siaga siap. Lagi, kita jalan lagi. We'll be right back.
kita datang karena mungkin sangat ramai. Mereka lebih banyak menyingkir. Kadang-kadang itu yang kita lakukan untuk membuat mereka mendekat, membuat mereka masuk radius kamera yang akan bisa ditangkap oleh tim Centini. Ya, terakhir tempatnya itu jam kita yang terakhir. Kita terakhir haunted ride malam ini ya. Ke Gua Jepang. Dari sepanjang perjalanan sih sudah asoi sekali nih hawanya. Oh, udah terasa ya auranya. Iya, itu takut. Iya. Waktu turunan tangga itu berasa banget. Tapi pas mulai ke sini dia mulai agak sepi. Nah, masuk pintu sini belum. Ketika aku masuk di situ, Mas Syarif bilang ini harus ditandain, jadi ada jalur tertentu yang bikers tuh nggak boleh lewatin karena untuk keselamatan mereka juga. Karena ada beberapa titik yang peserta sebaiknya jangan lewatin, maka kita akan pasang satu tim. Oke. Pakai lilin. Nanti para peserta biker haunted ride. Kalau ada tanda lilin, tandanya tidak boleh memasuki. Tidak boleh melewati. Okay. Itu karena ada satu alasan tersendiri dari kami. Oke. Okay. Jadi siap. Supaya ini untuk aja. Keamanan okay. Okay. Dan okay. Keselamatan. Siap. Yaudah, kita mulai eksplor aja ya. Masuk. Syarif. Ini ada satu ruangan. Tandain. Agak panjang ini. Ya, Mas Arif, apa yang Mas Arif rasain di sini? Masih belum ini sih. Mereka pada ngarah karena kita datang lebih dari satu orang. Mereka mulai geser ke sana. Perlu dikasih tanda. Di sini ini mau dipasang lilin? Iya. Boleh ya? Sama yang di kanan ini. Oke. Okay. Korek. Korek ya? Bentar. Ada dua set. Ini ada. Coba sini aja. Jadi nanti peserta tidak boleh melewati batas lilin ini ya Mas Arif ya? Karena satu dan lain hal. Oke. Okay. Ini mulai pengap ya. Di sini mulai terasa berat ya. Oksigennya mulai tipis. Artinya kita memasukin ini lorong yang lebih sempit dari ukuran sebenarnya ya. Jadi seperti seolah-olah itu lebih sempit dari ukuran sebenarnya. Mengecil ya, semakin mengecil ya. Di perasaan kita seperti itu. Kalau kita ingin berinteraksi dengan mereka, artinya kita harus menurunkan frekuensi kesadaran kita untuk masuk ke dimensi mereka. Dengan begitu bisa berinteraksi dan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Bisa melakukan banyak hal yang melibatkan mereka. Jadi nanti pesertanya kita pilih dua-dua Kang Dede. Supaya berdua-berdua ya. Supaya apa? Interaksinya bisa lebih mereka rasakan karena kalau terlalu banyak mereka bawa penerangan apa? Oh, enggak. Enggak ya. Kan sudah ada lilin. Lilin. Oke. Siap. Seperti kita datang bertiga aja mereka menjauhkan dari kamera. Nah, kalau dua-dua mudah-mudahan nanti tetap ada interaksi. Jadi nanti peserta biker akan masuk berdua. Menghindari tempat tadi, pilih di sini. Iya. Kang Deden dan saya nanti yang antar sana. Siap. Aku yang tunggu sini. Silvi yang jaga di sini tunggu. Oke. Okay. Yuk. Kita langsung ya. Yuk, mulai aja. Silvi hati-hati ya. Iya. Peserta ini ya. Ya, peserta dua orang pertama ya. Yang pertama. Mas Januar, Mas Andri. Jadi Mas Januar dan Mas Andri nanti masuk ke dalam, terus kami bekalin dengan handycam, bawa lampu ini, bawa lentera, kalau memang mau motret, dan upayakan untuk selalu menceritakan apa yang dilihat, didengar atau bau-bau sambil visual ya, Pak, ngobrol ya, ngomong. Itu sepanjang
lorong ikutin yang ada lilinnya, jangan diterobos demi keselamatan kita dan demi ini ya. Terus ikutin jalurnya sampai nanti ditangkap di ujung sana oleh Sylvia. Nah, selama di sini sebisa mungkin aktif, ceritakan semua yang dilihat, semua yang saya bilang tadi. Pasti akan ada perbedaan suhu, di mana suhu yang normal dan tidak normal dari setiap benturan-benturan interaksi dengan energi yang ada di tiap lorong yang bertemu. Di tiap lorong. Gitu. Oke, bisa dimulai? Nah, boleh, handycamnya bawa sini satu, bawa handycam satu. Tinggal di roll yang bisa handycam. Oke. Okay. Ini lentaranya. Buat peserta kedua. Lentaranya satu aja. Oke, silakan. Selamat.